Mama doain lahirannya lancar. Kami nyiapin kado spesial. Tolong diterima dan buka di sini. Kamu akan jadi ayah yang bijaksana dan pelindung untuk keluarga kamu. Saya... Ya sudah, kan? Sudah ngamuk. Begitu aku berhasil membuat Safir keguguran. Aku janji aku akan jadi suami yang baik. Aku nggak akan pernah merubah gugatan cerai aku ke kamu. Dan dia harus menikah dengan aku. Pergi dari sini. Jangan pernah tunjukin muka kamu di depan aku lagi. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024. Dan di awal trailer terlihat ya acara 7 bulan kehamilan Safira. Ya tentu saja seneng banget ya, apalagi Mama Gina mendoakan kebaikan untuk Safira dan juga Julian. Dan pastinya happy banget ya melihat mereka semua yang sangat terlihat rukun dan bahagia. Tetapi tiba-tiba Mama Lestari dan Rafael datang memberikan sebuah kado untuk Safira. Dan ketika kado itu dibuka, ternyata isinya adalah rekaman suara ketika Romi lagi ngobrol dengan Dania. Dan obrolan mereka itu tentang rencana mereka untuk menggugurkan kandungan Safira. Dan tentu saja Safira gak menyangka ya kalau keguguran yang dia alami adalah gara-gara ulah Dania dan juga Romi. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.